Balik lagi bersama gue, Romi. Sebelum dimulai videonya, gue mau ngenalin aplikasi yang lagi viral, yaitu aplikasi Binomo. Binomo itu aplikasi trading yang bisa menghasilkan uang dari rumah ya. Jadi bisa sambil nyantui, sambil rebahan, tapi menghasilkan uang. Wow, bagus buat investasi. Gue udah pakai aplikasi ini selama sebulan lebih ya. Ini barang yang udah gue beli dari hasil uang dari Binomo, oke? Ini tuh HP buat mama gua ya, soalnya mama gua lagi butuh HP. Jadi guys, cara mainnya tuh gampang banget ya. Kalian bisa cobain di rumah sambil rebahan santuy, oke? Jadi di sini tuh ada bisa naik dan turun, oke? Di sini gua mau pilih naik, oke? Kita coba. Tuh. Wow, dia mau naik guys. Guys tuh guys. Wah naik. Wah set. Wah hampir naik guys. Soalnya tadi gua pilih naik ya. Wow, ya dia mulai naik. Set, belum naik. Wow, mantap guys. Udah naik tuh, lihat $90. Pokoknya buat kalian yang nganggur di rumah, yang gak ada kerjaan, oke, boleh coba aplikasi ini ya. Untuk penarikannya bisa pakai bank apapun ya. Jadi bisa pakai bank mana saja yang kalian inginkan. Link aplikasi dan kode promonya ada di deskripsi di bawah, oke? Jangan lupa download Binomo, aplikasi trading yang sedang trending. Download, oke? Oke guys, welcome back to my channel, Romi TV. Gimana kabar kalian, sehat gak? Kalau gak sehat, minum obat ya. Dan makannya teratur supaya sehat selalu. Dan jangan minum minuman keras. Bukan minuman keras. Jangan minum minuman yang banyak gulanya ya. Soalnya nanti manis, manisnya kelewatan. Wow. Ini rumah yang baru gue dudukin. Gue tidurin ya. Karena ini rumah baru, gue jadi mau bikin konten ya. Jadi kali ini gue mau bikin prank yang menakutkan. Karena si Paji kemarin bikin prank kesurupan. Gue mau balas dendam nih, bikin prank pocong ya, pocong-pocongan. Gue bakal ngumpet di sini nih, jadi pocong, oke? Pokoknya nonton sampai habis ya. Sekarang mau nyimpen dulu kameranya, kamera itu sembunyi ya, oke? Gue simpen dulu kameranya. Sebelum si Fajri datang. Nah di sini guys, di suara TV berisik amat aja. Keburu ini guys, si Denny keburu datang, jadi gue harus ini dulu, ngobrol dulu sama si Denny. Gue sekarang mau beraksi, oke? Sebelum datang si kampret ya, kita akan beraksi. Kenapa? Kacanya kan dirinya ke depan. Oh, enggak.
Gimana perasaan Anda setelah kena prank? Prank pocong. Berhasil guys. Pranknya berhasil. Nah, bisa ayah dulu gua. Lewat mana? Kan pakai jimat. You know. Sampai di sini videonya, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye bye.